Halo teman-teman semuanya, balik lagi di sini bersama dengan Kejar TV. Oke, siap. Nah, Kejar TV akan berbagi informasi menarik untuk teman-teman, yaitu mengenai text to speech. Jadi, kita bisa meletakkan tulisan kita lalu dibacakan oleh robot mereka. Nah, bisa robot Google, bisa robot, ya pokoknya suara otomatis yang mereka itu membaca dari tulisan yang kita copy tadi, yang kita pastikan tadi. Oke, ada satu website di mana website ini menarik ya, menarik sekali. Teman-teman kan pernah ya dengar nomor antrian yang ke-5 harap ke konter 2. Nah, seperti itu kan pernah ya di bank-bank biasanya ya, atau di stasiun-stasiun gitu. Dan banyak orang yang dia tuh nggak langsung di itu mikrofon sama orang, tapi menggunakan aplikasi dan lain sebagainya. Dan ini di botika.online ya, botika.online, teman-teman bisa menggunakannya untuk melakukan hal tersebut. Dan ternyata suaranya lebih smooth daripada suara Google Translate. Nah, kan nanti kita lihat juga perbandingannya Google Translate sama yang ini. Oke, siap ya. Oke, di sini teman-teman lihat produknya banyak ya, produknya banyak nih. Nih, ada chat botika, ada omni botika, ada text to speech voice botika, pulse widya wicara speaker ya, dan sini lain sebagainya. Oke, siap. Nah, ini teman-teman silakan lihat-lihat, silakan baca-baca, dan silakan mengunjungi website ini ya. Nah, ini juga text to speech. Jadi teman-teman kan hobi ya membuat membuat konten YouTube, yang mana konten YouTube itu berupa video slideshow ya. Misalnya judulnya 10 rumah terbesar dan terkecil di dunia. Nah, itu kan. Jadi teman-teman bisa menggunakan suara itu untuk suara ini untuk menarasinya gitu. Kami menciptakan suara buatan dengan teknologi natural neural network dalam bahasa Indonesia dengan hasil yang suara yang natural. Oke, kita dengarkan ya seperti apa suaranya. Nah, di sini ketikkan kalimat Anda, kami ubah menjadi suara buatan. Nah, ini text to speak. Nah, ini gak contohnya yang sudah dibuat. Nah, ini ada dua kalau nggak salah, yang mature, professional, youngers ya, muda, fast. Oke, mature. Nah, ini biasa digunakan di pengumuman mall, antrian, customer service, post offer, reminder, dan lain sebagainya. Oke, kita klik play. Siap. Mohon kepada para penumpang untuk mengencangkan sabuk pengaman dan duduk dengan nyaman. Posisi tempat duduk mohon untuk tetap tegak hingga pesawat berhasil lepas landas. Nah, jadi lebih lebih fresh ya daripada Google Translate ya. Coba kita ya Yongges ya. Mohon kepada para penumpang untuk mengencangkan sabuk pengaman dan duduk dengan nyaman. Posisi tempat duduk mohon untuk tetap tegak hingga pesawat berhasil lepas landas. Oh, kalau yang ini mirip mirip kayak baca puisi ya. Aku di sini. Iya, di sini loh. Aku di sini. Dan ternyata, waduh, mantap ya. Pokoknya suaranya lebih bagus daripada suara ini Google Translate. Nah, kalau Google Translate suaranya itu kita lihat di sini, kita mau bandingkan aja ya, membandingkan aja, nggak apa-apa. Tapi bagus ya, banyak orang yang sudah buat video slideshow itu dengan menggunakan suara Google Translate. Peristiwa ini menyatakan bahwasanya aku adalah orang yang terianiaya. Waduh, sakit telinganya teh, nadanya datar aja. Nah, kita akan lihat di sini bahasa, oke bahasa, kemudian kita ambil yang ini aja lah. Kita copy semuanya, kita copy, kita pastikan di sini, siap. Nah, kalau sudah dipastikan, teman-teman lihat mikrofon ini, kita aktifkan. Oke. Salah. Bukan mikrofon. Apa pula mikrofonnya? Nih. Mohon kepada para penumpang untuk mengencangkan sabuk pengaman dan duduk dengan nyaman. Posisi tempat duduk mohon untuk tetap tegak hingga pesawat berhasil lepas landas. Nah, jadi suaranya itu memang kayak robot ya. Mohon kepada para penumpang untuk mengencangkan sabuk pengaman dan duduk dengan nyaman. Posisi tempat duduk mohon untuk tetap tegak. Nah, kalau kita bandingkan dengan yang ini lebih lebih smooth ya.
Mohon kepada para penumpang untuk mengencangkan sabuk pengaman dan duduk dengan nyaman. Posisi tempat duduk mohon untuk tetap tegak hingga pesawat berhasil lepas landas. Nah, meskipun ada kayak yang suara Google Translate sedikit-sedikit ya kalau teliti ya, tapi ini lebih smooth daripada Google Translate ini. Botita namanya, Botita, botika.online. Nah, jadi teman-teman silahkan datang ke sini untuk ya untuk ini ya, untuk mencari suaranya lah gitu. Oke, siap. Nah, kemudian bagaimana sih caranya untuk mengambil suaranya ini? Nah, tentu teman-teman bingung ya. Ini kan nggak ada tulisan downloadnya ya? Nggak ada ya? Nggak ada? Nggak ada kan? Nah, caranya pertama, teman-teman silakan ambil ini extension namanya Audio Capture Interface. Nah, kita cari sini. Audio Capture Interface. Nah, ini, seperti ini tulisannya ya. Kemudian ini Chrome Audio Capture. Di sini chrome.google.com, silakan diambil. Nah, baru nanti dipasang ya di Chrome. Nah, cara penggunaannya, teman-teman di sini klik, di sini ada hotkey-nya kalau mau cepat. Di sini ada Control Shift, Control plus Shift plus S ya untuk capture-nya, menangkap suara yang muncul di ini di dalam Chrome ya. Atau kalau mau tutup apa, matikannya stop-nya ini di bawah ini. Nah, kita coba ya. Kita coba, kita play-kan. Ini kita capture. Nah, ini langsung di capture. Oke. Ini masih di capture. Mohon kepada para penumpang untuk ya mengencangkan sabuk pengaman dan duduk dengan nyaman. Posisi tempat duduk mohon untuk tetap tegak hingga pesawat berhasil lepas landas. Nah, oke. Save capture. Nah, dia dari save ya. On carrying progress, file is ready. Oke, kita save dan ini jadi format MP3, teman-teman. Nah, di sini kita download. Oke, sini save. Apakah benar ini filenya? Kita buka ya. Kita buka. Mohon kepada para penumpang untuk mengencangkan sabuk pengaman dan duduk dengan nyaman. Posisi tempat duduk mohon untuk... Nah, jadi filenya langsung tercapture dan formatnya juga besar, yaitu format MP3. Ada juga cara lainnya, itu aku dapat dari Bang Afkar ya, Afkar, kalau nggak salah di Facebook. Itu caranya, kita klik kanan, kemudian inspect elemen. Nah, di sini di bagian network. Nah, ini kalau nggak salah kita mana, kita playkan dulu. Mohon kepada para penumpang untuk mengencangkan sabuk pengaman dan duduk dengan nyaman. Posisi tempat duduk mohon untuk tetap tegak hingga pesawat berhasil lepas landas. Ada bagian medianya di sini, bisa di ini, bisa di download teman-teman. Aduh, lupa ya, bingung gue. Jadi kayak gitu ya, nanti kalau masih ingat aku kasih tahu. Nah, jadi yang cara yang paling mudahnya itu menggunakan ini, Audio Capture Chrome, apa, Chrome Audio Capture. Atau teman-teman bisa menggunakan capture yang ada di ini, di apa, di dalam komputer. Oke, teman-teman semuanya, itulah Botika Online ya, yang merupakan suara robot yang lebih smooth daripada Google. Bye-bye. Nanti akan ada lagi video tentang suara yang lebih smooth dari Botika lagi, yang lebih kayak real. Oke, kalau informasi ini bermanfaat, silahkan komentar, silahkan like, dan subscribe juga ya.